Selamat datang di channel Tukang Speaker. Dalam desain ini, yang digunakan adalah versi chassis lama. Keduanya memiliki spesifikasi yang sama. Jadi hanya perubahan bentuk saja. Harga di pasaran berkisar 500 ribuan rupiah per biji. Tweeter dengan diameter voice coil 19 telah mengeluarkan suara dari sisi belakang driver untuk meningkatkan efisiensi. Pemasangan peredam di tiap sisi dalam kabinet ini.